Komunitas Muslim Indonesia memang tersebar di berbagai belahan dunia, di mana mereka merayakan hari kemenangan ini di tengah perbedaan kultur dan juga budaya. Meski demikian, makna silaturahim tetap terjaga dengan melakukan sholat Idul Fitri dan juga silaturahim bersama-sama. Yeah. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasana lebaran yang ada di Malaysia dan juga Australia, kita akan langsung menyapa teman-teman yang ada di Malaysia dan Australia, ada rekan Diana Novi Paramita dari Kuala Lumpur dan juga konsul Mensosbud KJRI Melbourne, ada Made Okawardana. Gimana? Silakan. Iya, selamat pagi waktu Indonesia. Kita akan ke Kuala Lumpur terlebih dahulu, ada Dianara. Dianara, apakah ada persamaan nih di jam sholat Idul Fitri di sana? Apakah sama dengan Indonesia atau berbeda? Halo, selamat Hari Raya Idul Fitri dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saya ucapkan kepada Anda sekalian, dapat diketahui bahwa hari ini memang biasanya sholat Idul Fitri di Kuala Lumpur sendiri memang sekitar 8:30 pagi hari. Dan itu termasuknya memang sudah agak siang ya. Kalau di sini memang untuk azan subuh sendiri itu jam 6 pagi. Namun memang ada jeda waktu yang cukup panjang. Kalau di Indonesia biasanya setelah sholat subuh, kemudian 1 jam berselang langsung sholat id, namun di sini berbeda. Jadi ada sekitar 3 jam untuk persiapan begitu. Dan di belakang saya ini adalah masjid SHAS di IIUM Gombak, yaitu International Islamic University of Malaysia Gombak, Kuala Lumpur. Dan di sini banyak sekali mahasiswa dan juga para profesor, dosen, dan banyak penduduk dari luar negeri. Bisa dilihat bahwa ada beberapa banyak dari Timur Tengah, kemudian dari Eropa, kemudian dari Amerika, Melayu, dan juga banyak juga orang Indonesia yang sholat id di sini. Ya, Dian, di belakang Anda tampak sepi, apakah sudah usai atau tengah melakukan sholat Idul Fitri berjamaah? Iya, tengah melakukan, baru saja saat ini tersambung, live report ini tersambung, baru saja tadi terdengar takbiratul ihram di belakang saya, dan kebetulan memang saya sedang tidak sholat, jadi bisa melaporkan kepada Anda sekalian. Masya Allah. Oke, dari baik. Malaysia kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.